Assalamualaikum dan hey Shredder Nation. So hari ni aku akan makan lagi sekali iaitu KFC. Aku tak kenapa minggu ni banyak sangat aku makan ayam, pelbagai jenis ayam aku makan. Hari ni aku nak cuba KFC menu baru dia yang untuk add on dia punya fried mashed potato. Aku tengok sangat-sangat unik rupa dia. Dan dia bagi juga dia punya gravy. Tak lupa sos black pepper aku macam biasa untuk sos pedas. First bite untuk korang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia punya mashed potato memang kentang kan. So sama je macam kita makan kentang panjang tu. Tapi apa yang beza kat sini aku dapat rasakan, yang ni dia lebih apa, lebih soft. Lepas tu luar dia sedikit crunchy. Dia tak ada crunchy mana, mungkin aku punya dah lama aku tinggalkan, so dia kurang crunchy. Tapi dia crunchy sikit dah luar dia. Tapi aku memang suka. Dia buat yang kita lagi suka, dia punya gravy ni. Sebab aku memang suka gila benda ni. Rasa dia sangat sedap, dia punya gravy ni. Boleh tahan lah. How to eat clean. Finally aku berjaya. Saya cuba makan dengan ni pula. Sos black pepper. Macam dia jawab dia pergi. Tak kena. Ni juga sedap. Sedap tu. Dia sebenarnya rasa sama je macam kau makan kentang yang dalam mashed potato. Cuma yang ni kau dapat feeling rangup kat luar. Macam tu je beza dia. Kalau bagi orang yang nak jimat tu, apa aku boleh kata kan,
Yang dah dapat ni, kau ambil dia punya kentang tu, kau salutkan dengan breadcrumbs. Lepas tu kau goreng. Last. Ambil air jap.
Dan ya, video sampai sini saja. Kalau kau suka video aku ni, jangan lupa tekan button like and subscribe game yang belum subscribe. Oh ya, korang jangan lupa drop komen kat bawah makanan apa yang aku patut makan untuk next video aku ni. So, kita jumpa lagi di next video, okay? Bye. Assalamualaikum.